الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhirul hadyu wa akhirul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral murul muhdatsatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah fil nar para majelis dosen dan guru serta para pegawai yayasan imam syafii pendidikan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam menjelaskan kitab Fadlul Islam, yaitu keutamaan Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita untuk istiqamah di atas sunnah beliau dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkannya. kita akan masuk pada pembahasan kita yaitu bab berikutnya adalah bab tafsirul Islam, tafsir Islam atau bab babun tafsir Islam atau babu babu tafsiril Islam. Jadi dibaca bertanwin babun maka tafsirunya madmun, domah, marfu' tafsir Islam. Jika dibaca babu dia mudhaf babu tafsiril Islam. Baik. Bab ini adalah hitam tafsir Islam. Ya. Penjelasan Islam. Islam karena Islam adalah lafat syar'i maka tidak boleh ditafsirkan dengan sembarangan. Karena dia adalah lafaz syar'i harus ditafsirkan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan berdasarkan tafsir, persepsi, dugaan, opini, asumsi, bukan. Ya, semua istilah-istilah agama, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, harus didependisikan, harus ditafsirkan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, meskipun di dalam bahasa ada pengertiannya, tetapi ketika sudah disebutkan dengan istilah syar'i, dia berpindah dari makna lugawi ke makna syar'i. Ya, kalau salat dalam arti bahasa ya artinya doa. Apakah seorang untuk berdoa ada salat? Tidak. Ya, ada definisinya, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada ketentuannya. Maka banyak terjadinya penyimpangan dalam pemahaman berawal dari sini berawal dari situ. Baik itu selawat, istighosa, tawasul, itu kan istilah-istilah syari. Harus dicari pengertiannya, pemahamannya sesuai dengan dalil-dalil syari. Ya, ziarah kubur. Ya, itu harus disesuaikan pemahaman dan dijelaskan dalam syari. Kalau haji artinya al-qasdu. Al-qasdu sudah haji, enggak itu secara bahasa, tetapi artinya secara syari bagaimana? Maka menafsirkan istilah-istilah syari harus merujuk kepada penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, begitu pula pengertian Islam, begitulah pengertian iman, demikian pula pengertian ih, ihsan, demikian pula pengertian tauhid, pengertian syahadah dan seterusnya. Jadi tidak menafsirkan sesuatu itu karena dengan sesuai dengan bahasa semata. Betul. Nanti makna syar'inya ada kaitan dengan mana lugawinya, iya. Tetapi Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an atau bahasa Islam yang ditur, apa namanya? Islam diturunkan dengan ya, bahasa Arab diturunkan dengannya Islam, Al-Qur'an ya, Kadang-kadang Al-Quran itu menambah penjelasan sesuatu, pengertian dalam bahasa Arab, atau mengkhususkan makna sesuatu dalam penjelasan bahasa Arab. Kenapa ini kita kata -kata jelaskan? Supaya dapat mengoreksi istilah-istilah yang beredar di dalam pemahaman. Ya, apa definisi iman, apa definisi Islam, apa definisi ihsan, definisi salat, puasa, zakat, haji itu tidak bisa ditafsirkan dengan serampangan. Ya. Dengan apa istilah-istilah yang atau pemahamannya tidak merujuk kepada penjelasan Al-Qur'an dan sunnah. Maka sebelumnya beliau kan telah menjelaskan keutamaan Islam. Berarti orang menjelas gambarkan ke Islam ini betapa mulia agung istimewanya. Setelah itu beliau jelaskan tentang wajibnya untuk nah masih ingat nggak pembahasan sebelumnya untuk memeluk Islam. Beliau setelah itu Islam yang mana yang harus kalian peluk? Nah, itu yang harus kalian amalkan, yang kalian harus ikuti. naik seperti itu runtutannya. Sebenarnya ketika kita membaca kita kitab ulama ya, Susunannya itu sistematis sebenarnya. Sebenarnya yang dikenal dengan sistem penulis karya ilmiah sekarang. Ulama kita itu sebenarnya di dalam menyusun bab-bab kitabnya itu Masya Allah sistematis sekali. Runut dan runtut sebenarnya. Jadi makanya ulama-ulama kita tuh menulis kitab kenapa sangat apa namanya nyambung masalahnya ya pembahasan sebelum dan sebelumnya dan berikutnya subhanallah memang Ya kalau kita lihat kita kita yang tulis para ulama baik kitab hadis, baik kitab fikih itu tidak acakan, tidak sembarang ditempatkan babnya atau hadisnya. Nah ini kita kembali tegas ini nih, ingin kita tegaskan di sini bahwa ulama ulama Islam telah dahulu mengenal, mengenal dan mengetahui dan mempraktekkan ya menjalankan metode penulisan karya ilmiah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka. Nah, kita sebagai pendidik apa yang dapat kita ambil pelajaran di sini? Kalau kita dalam menyampaikan materi saat kuliah, saat mengajar harus sistematis, ya, harus sistem. Itu bedanya belajar di lembaga yang milik kulu kulum belajar dengan belajar yang sifatnya halako ilmiah berbeda. Jadi kalau guru ya tidak bisa meng apa memberikan materi itu dengan cara runtut dan runut itu nggak muridnya nggak akan paham. Mantap, pemanya sudah disebutkan rukun-rukun pembagian-pembagiannya. Terus besok baru pembahasan tentang definisi dan pengertian. Enggak ngacau tuh. Hah? Terus dia kalian sunah-sunah salat, Terus besok bukan berikutnya baru belajar tentang rukun salat, Terus baru syarat-syarat. Ya. Atau pertama diajarkan hal-hal yang membatalkan sholat tapi tidak pernah diajarkan tentang rukun dan surat salat salat tidak begitu urutannya. Nah, jadi kita dalam belajar ya yang di daerah memang bentuk ceramah, tapi kita bagi orang yang level pengetahuan yang tinggi itu beda cara menangkapnya. Tidak satu dua ilmu itu dapat yang kita tangkap. Nah makanya dalam majelis masyarakat itu mungkin hadir ada doktor, ada S1, ada orang baru mula-mula untuk ilmu. Betul, bermacam-macam. Tapi penyerapan ilmu dari apa yang disampaikan oleh syekh ini itu berbeda-beda. Ya, Seorang doktor dia tidak lagi mendengar definisi apa-apa, tapi dia melihat ada struktur, jelasan bagaimana. Dia beda, yang tarkisnya beda. Ya, sama dengan antum ketika mancing di laut. Anak kecil mancing, antum yang sudah mulai pintar berenang juga mancing. Itu beda-beda. Ya ini mungkin yang dipancingnya ya ikan-ikan kecil saja. Nah, yang itu dia mancingnya pakai umpan yang sudah besar. Kemudian apa namanya, kailnya lebih kuat dan macamnya. Karena yang dihadangnya, yang diharapnya adalah ikan-ikan yang besar. Nah, itu. Maka berbeda Membaca kitab tuh begitu. Walaupun sama-sama yang digali itu kitab usul salasa. Walau sama-sama yang digali itu fadul islam. Antum maka lihat itu. Di antara syekh yang pengetahuannya dalam, itu Masya Allah. Detail penjelasannya. Ah, rinci penjelasannya. Nah, ketika dia berada di debat talabul ilmi. Tapi kalau yang hadir, orang awam, orang-orang banyak beri mula mulai untuk ilmu, saya menjelaskan hanya hal-hal terpenting saja, pokok-pokok saja. Nah, ini harus diketahui oleh seorang guru, seorang dosen, ya, ketika mengajarkan tata pelaksanaan sholat kepada anak-anak SD, yang kelas 1 tidak sama ketika bicara masalah tata pelaksanaan sholat, cara-cara sholat ketika mengajar anak SMP, beda lagi. Nah, Makanya ya dalam kegiatan kita ini tidak semata-mata artinya menjelaskan uh, poin-poin masalah-masalah ilmu saja tidak. Tapi di sana juga ada metode-metode bagaimana kita menyampaikan ilmu. Nah ini, maka kalau kita lihat nih runutnya buku ini ya yang kita bahas ini coba bagus masya Allah. Pertama beliau menjelaskan tentang apa? Keutamaan-keutamaan dan itu untuk apa? Menarik orang. Kalau antum sebagai orang ekonomi di sini adalah marketingnya ini. Ya, antum promosikan barang antum. Ya kan? Antum promosikan. Mulailah orang tertarik. Nah, kalau orang tertarik menunjukkan bahwa dia memiliki ini adalah ini wajib. Diterangkan wajibnya masuk Islam. Setelah itu Islam yang mana yang harus dipelajari, yang harus didalami, yang harus diamali, yang harus diikuti. Ya, nah maka ketika kita membaca kata kata ulama itu banyak hal yang bisa kita gali baik dalam si penyampaian ilmu maupun ilmu itu sendiri. Teh maka beliau runut setelah beliau sebutkan kewajiban seorang masuk Islam beliau selalu menjelaskan apa itu Islam tafsir Islam itu apa. Nah. Karena ada orang menafsirkan Islam cukup keyakinan saja. Ada orang menafsirkan Islam cukup akhlak saja. Ada yang penafsirkan Islam penting beribadah saja. Nah, beliau di sini akan menggambarkan pokok-pokok ajaran Islam. Setelah itu beliau gambarkan tentang pentingnya akhlak, ibadah dan seterusnya. Ya. Jadi beliau menggambarkan Islam secara global di sini. Islam yang mana harus kamu ikuti. Maka dijelaskanlah tafsir Islam. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga menafsirkan istilah-istilah syar'i harus merujuk kepada syar'i sendiri. Nah. Taib. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala Fa in haju ka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittabani. Kenapa ayat ini yang beliau bahas ketika menyang tafsir Islam? Ayat ini kan dalam surah Ali Imran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan Nasara Najran. Nah. Ya. Maka jika masih ngotot untuk tidak mau masuk Islam setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW keyakinan Nabi Isa itu apa ya agama Nabi Isa itu apa bahwa dia bukan Tuhan nah, akhirnya kan terjadi tuntutan mubahala nah, maka jika mereka masih mendebatmu kamu cukup istiqamah nyatakan bahwa maka fakul artinya katakan kepada mereka Aku adalah orang yang menundukkan wajahku kepada Allah. kenapa disebutkan wajah? Oleh Allah, sementara aslam tu lillah. aku tundukkan wajahku kepada Allah. Pertama, karena wajah bagian yang termulia dari bagian tubuh manusia. Standar jelek buluknya seseorang sering dilihat dari apa? Tampilan wajah. Yang kedua, menuntut di situ istiqomah dan konsentrasi. Karena biasanya kemana wajah diarahkan ke situ mata melihat, ke situ pendengaran fokus, ke situ hati menghadap. Ya, maka oleh sebab itu diibaratkan dengan wajah bukan berarti anggota badan lain tidak tidak tunduk kepada Allah tapi biasanya anggota badan yang lain itu sesuai dengan posisi wah, wajah ya juga terdapat di dalam itu jelasnya adalah benar-benar ikhlas dalam beribadah dan tunduk kepada Allah Nah, jadi Pak Enha juga jika mereka masih ngotot mendebat-mendebat, ya udah, kamu buktikan. Saya akan tetap istiqomah menundukkan wajahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan, ya. Jadi dalam Islam itu para ulama menjelaskan untuk syahadat itu di, dilakukan tiga, diyakini diucapkan dan diberitahu orang lain. Nah, ini adalah pernyataan bahwa aku menundukkan wajahku kepada Allah. Artinya aku adalah orang yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Orang yang hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Ya. Tidak kepada selainnya. Lah, kan kita juga disuruh taat kepada orang tua Ustaz. Nah, apa jawabannya? Kan kita juga disuruh manut patuh pada orang tua, tunduk pada orang tua, taat kepada pemimpin. Gimana itu ngumpulnya Ustaz? Ah, apa jawabannya? Ah. Kalau ada orang mengatakan sama antum, kan kita hanya tunduk pada Allah, tidak boleh tunduk kepada makhluk katanya. Ketika disuruh, umpamanya dia taat kepada penguasa, taat kepada orang tua. Kalau ada orang baru begitu, apa jawaban antum? Hah? Hmm? Baik, santai. Artinya tunduk kepada makhluk itu masih dalam rangka tetap hal-hal yang dibolehkan dalam oleh Allah Taala. Maka Rasulullah mengatakan la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ndak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Makanya walaupun itu orang tua, jika dia menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah enggak boleh. Wa in jahadaka ala an ma laisa laka bil fala tuti'huma wa sahihuma fid dunya ma'rufa kan jelas ayatnya itu jika kedua orang tuamu itu ya menyuruhmu berbuat syirik kepada Allah kepada aku kata Allah antu syirik abi ma laisa laka yang kau tidak punya ilmu tentang hal itu fala tuti'huma jangan taati ya. Kemudian wasai dunia marufah, tapi tetap kamu hormat kepada keduanya di dunia. Tuh. Tetap hormat. Itu nggak jauh beda dengan perintah Allah kepada atau perintah Rasulullah untuk taat kepada penguasa. Makanya dalam kita imara Imam uh, uh, yang diberi judul saya Muslim hadis-hadis dalam kitab-kitab Ta'atu Sultan dalam hadis Imam Muslim diberi judul oleh Imam Nawawi kitab Imarah. Beliau mengulangkan hadis tadi. La ta'ata lil makhluk pima Kenapa? Ta'at kepada penguasa selama tidak bertentangan perintah Allah. Dengar, tidak bertentangan. Ya, kalau bertentangan perintah Allah, la ta'at lil makhluk pima syatil Tidak boleh ta'at kepada makhluk dalam berbuat maksud kepada sang khalik, kepada Allah SWT. Ya. Tapi bukan berarti kamu tidak taat, melanggar perintah yang, dilarang, yang bertentangan perintah Allah bukan pula kamu berarti membangkang. Sama kepada kedua orang tua kamu tadi, orang tuamu berbuat syirik, nyuruhmu berbuat syirik. Tapi Allah katakan wasahi muafid dunia. Jadi tidak bertentangan itu bedakan antara membangkang di antara tidak patuh. Maksudnya melawan dalam perintah yang sesuai perintah agama nggak boleh kita melawan pada orang tua kita atau kepada penguasa nggak boleh maka para ulama selama tidak menyuruh kepada maksiat makanya perintah-perintah yang boleh taati dari penguasa itu adalah yang diwajibkan agama atau hal-hal yang diboleh hanya mubah urusan mubah maka seperti pemainnya lampu merah selama macam itu hal yang bertentangan agama nggak tidak, nah itu harus dibedakan. Kalau masalah maslahatul amma itu wajib kita taati. Yang penting tidak bertentangan dengan amma. Kalau bertentangan agama kita tidak taat, tapi bukan berarti pula kita melakukan apa? Hal-hal untuk menjatuhkan kekuasaan mereka. Nah, jadi harus dibedakan itu. Ya. Maka taat kepada orang tua bagian dari taat kepada Allah karena Allah yang menyuruh kita. Taat kepada pemerintah, bagian taat kepada Allah, karena Allah yang menyuruh kita. Ya, tapi bila perintah mereka sesuai dengan perintah Allah menanggar, ya, yang diharamkan, ya kita tidak taat. Tapi sekaligus bukan berarti kita apa durhaka pada orang. Beda kan? Makanya Allah katakan wasahibu ma fid dunya ma'rufa. Kan kau tetap bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan cara ma'ruf baik. Baik. Ya. Karena kadang-kadang timbul pertanyaan-pertanyaan begitu. Kan Allah hanya nyuruh kita taat kepada Allah saja. Enggak boleh taat kepada sana Allah. Dan banyak pula orang-orang yang kadang-kadang mempertentangkan hal itu. Sebetulnya enggak ada pertentangan. Cuman karena dia tidak memahami pemahaman yang yang kompleks, yang korehensis katanya kalau sekarang yang kom, yang benar, yang lengkap, menyebabkan dia memahami hal-hal seperti itu. Ya, baik. Birul walidain bagi seorang anak, ya tidak terhambat karena apa? Beda agama. Nah, itu mulianya Islam, ya. Taib, wa tabani dan orang-orang yang kutiku. Apa maksud di sini adalah Islam yang kamu disuruh memeluknya, mengamalkannya, mempelajarinya, menjalankannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mana dalil dari ayat ini? Ah, mana ini syahid di sini, dalam ayat ini, dan orang yang beriman denganku? Maka dia adalah orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah. Menundukkan wajah tadi, apa artinya maksudnya? tadi kita jelaskan, ikhlaskan ibadahnya, mengikuti perintahnya, ya. Artinya istiqomah termasuk karena dipakai wajah. Tadi kita katakan adalah karena wajah adalah cara fokus seseorang untuk sesuatu hal. Kemana wajahnya menghadap, biasanya pikiran telinganya, hatinya fokus ke arah ah kemana wajahnya di Nanti di situ aku tetap istiqomah. beribadah kepada Allah. Aku hanya taat beriman, hanya beriman kepada Allah. Aku jauh dibuat syirik. Ya. Dan orang yang mengikutiku. Kalau orang, orang yang mau beriman dengan Rasulullah SAW, maka dia seperti yang digambarkan Rasulullah SAW ini. Katakan Allah sini, ini semakna dengan ayat dalam surat lain, surat Yusuf ayat 108. Kul hadhi sabili ala bisiratin ana wa manit taba'ani wa manit taba'ani kul hadhi adu ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani katakan inilah jalanku yang lurus kul hadhi inilah jalanku Allah perintah kepada rasulnya ini jalanku ini ajaranku ini manhajku ini akidaku. ya adu ila Allah Aku menyeru kepada Allah. Ala basira, di atas ilmu. Ana wa Aku dan orang yang ini juga menjelaskan wajibnya ittiba Rasulullah SAW di dalam berdakwah, di dalam berilmu, dalam beribadah. Dalam berdakwah harus dengan manhajnya Rasulullah karena hadis sabili. Ya, Apa manhaj hajar surah? Adu ala Berdakwah harus berdasarkan ilmu. Adu ilallah, Berdakwah harus ikhlas. Ana Aku dan orang mengikutku. Mengapa para ulama mengatakan, wa itu ke mana atafnya itu? Adu ilallah, domir yang ada di domir mustatir di adu itu, atau ala basiratin ana, Domir munfasil, ana. Ulama mengatakan kedua-duanya sah maktubnya. Ya, mempengikut Rasulullah orang yang mengajak kepada agama Allah, mengajak dakwah kepada Allah. Ya, orang yang memang dakwahnya harus berdasarkan il ilmu. makanya sebutkan al-ulama humud du'a wa ulama. Harus talazum benahumah. Jangan sampai berdakwah tanpa ilmu. Jangan berilmu, tapi tidak berdakwah. Taib, itu ayat yang pertama menjelaskan. Bahwa tafsir Islam itu di sana ada dua itu. Apa dua di sini? Aslam tu Itu maknanya apa? Ashadu an la ilaha illallah. Wa manit Itu maknanya. Ashadu anna muhammadar. Subhanallah. ayat singkat itu menggambarkan dua kalimat syahadat. Bahwa tiada yang aku sembah, yang aku ibadati, wajahku maksudnya kan segala bentuk ibadahnya. Hanya aku tuluskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manitabani demikian pula orang yang beriman dan mengikutiku. Bagaimana ibadahnya? Tulus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikuti aku. Dan orang yang mengikuti aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ringkas pertama beliau sebutkan dasar Islam kamu hanya beribadah kepada Allah dalam beribadah, dalam beragama kamu hanya menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu maka setelah itu beliau menjelaskan lagi makna Islam dalam hadis. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, "Maka Islam itu apa definisinya? Apa pengertian luasnya?" Ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya Al Islam antas hada Allah ilah loan wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh sebutkan hadisnya. Jadi beliau tafsirkan dari Al Quran mana tafsir Islam itu? Mana tafsir Islam dalam Al Quran? Beliau sebutkan ayatnya, kemudian beliau sebutkan dalam hadis tafsir Al Quran tafsir Islam. Tafsir Islam itu adalah dalam wafis sahih. Nah, dalam sahih muslim dari Umar bin khattab Narsun sallallahu alaihi wasallam qala ini adalah hadis yang ditanyakan oleh Jibril hadis Jibril ini al-islamu anta syahada Allah. ilaha illallah anna muhammadar rasulullah islam itu bahwa engkau bersaksi tiada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah apa pengertiannya ini apa maksudnya ini bahwa bagaimanapun seseorang beribadah kalau dia tidak melafadzkan Dan tidak memahami kalimat dua syahadat ini, maka sia-sialah ibadahnya. Bahwa tiada yang maha diibadati kecuali Allah, sementara ada orang yang mengartikan kalimat tauhid ini tiada pencipta kecuali Allah, tiada pemberi rezeki kecuali Allah. Ini disebutkan oleh sebagian ahlul kalam dalam kitab-kitab mereka. Bahkan juga ada pula penafsiran baru di salah satu kelompok dalam Islam ini menafsirkan adalah mengeluarkan dunia dari dalam hati. Jadi apa yang maksud di sini adalah al-ilah artinya al-ma'bud. Ya, dasar Islam engkau mengikhlas dengan ibadah kepada Allah. Wa Muhammad Rasulullah bahwa syariat yang kau pakai dalam beribadah kepada Allah harus sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi karena setiap nabi kan membawa syariat. Likulin ja'alna minkum syiratan Masing-masing nabi kan punya syariat sendiri-sendiri. Tapi dasar agama akidahnya sama. Islam. Semuanya Islam. Sungguhnya agama si Allah Tuhan hanyalah agama Islam. Maka Islam yang harus engkau ya peluk, engkau amalkan, engkau jalankan adalah yaitu beribadah semata-mata kepada Allah. Dan engkau dalam menjalankan ibadahmu kepada Allah harus sesuai syariat Muhammad SAW. Itu maknanya wasyadu anna muhammadar Rasulullah. Dalil-dalil tentang hal ini Banyak sekali dalam Al-Quran. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ Beribadalah kalian kepada Allah. Jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun. Kenapa tidak artinya tidak sesuai artinya kalau tiada pencipta selain Allah Ustaz? Kenapa tidak demikian artinya Ustaz? Kalau lah seandainya arti kalimat itu tiada pencipta selain Allah, sungguh orang-orang musyrikin tidak menolak kalimat ini. Kenapa? Karena sebagian besar orang musyrikin mengakui Allah pencipta mereka. Bahkan para ulama mengatakan orang-orang musyrikin itu tidak pernah mengatakan. Sekutu-sekutu mereka ambil dari sana Allah yang ibadati Allah, tidak pernah mereka katakan yang menciptakan mereka, hidupkan menghidupkan mereka. Tapi mereka mengatakan sebagai perantara atau sebagai pemberi syafaat. Haulai syafa'una 'inda Allah. Ya. Atau li yuqarribuna ila Allah zulfah. Itu alasan mereka. Maka banyak dalam Al-Qur'an Allah katakan wa la in sa'althum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Dalam surah Luqman ayat 25. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, Wa la insal ma langit dan bumi? Mereka akan jawab? Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala insal ta'lam man sama samawati wal Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan langit, langit dan bumi. Kalau seandainya makna la ilaha illallah itu adalah tiada pencipta selain Allah, mereka tidak akan tolak. Karena mereka memang mengakui Allah sebagai pencipta. Dan karena mereka tahu makna kalimat tau itu adalah Mengesakan ibadah kepada Allah semata, makanya mereka tolak kalimat itu. Dalam ungkapan lain, Allah katakan ungkapan mereka dalam Al-Quran, Allah ya sebutkan tentang ungkapan Al-Musyrikin itu ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata mereka, Aja'al Al-Alihata, ilahan, wahidan. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini? Cukup satu saja. Berarti mereka mengetahui perbedaan antara kalimat tauhid ini. La ilaha illallah. Tidak sama dengan apa yang mereka yakini. Kalau lesanya kalimat tauhid itu berarti tiada pencipta selain Allah, mereka tidak akan tolak. Dan mereka justru tahu tafsirnya, maka mereka katakan, Aja alal alihata ilan wahidan. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu? Jadi ilah artinya ma'bud. Tapi apa kaitan antara kalimat ilah dengan rob? Karena ada dua itu. Para ulama menjelaskan. Kadang-kadang kalimat rob digunakan untuk kalimat ilah. Kadang-kala. -kadang. Kapan? Seperti firman Allah swt. ta'ala kalu ahbarum waruban arbaban min dunillah. Arbab itu jamaat dari apa? Hah? Jamak ya dari apa arbab? Dari rob. Maka dimasuk situ adalah mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli mereka sebagai arbab minulillah. Yang mereka sembah selain Allah. Ya. Namun para ulama mengatakan demikian pula. Contoh lain disebutkan adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Marabbuka. Marabbuka. Kalau seandainya marabbuka itu artinya adalah siapa rabmu yang mencintamu? Tentu mereka juga tidak akan salah menjawabnya kalau dengan jawaban mereka di dunia. Tapi maksudnya siapa yang engkau sembah? Bukan sekedar siapa yang menciptakan lagi demi siapa yang menciptakanmu. Karena dalam ayat lain Allah katakan orang-orang musyrikin menjawab dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 Wala insal khalaqahum Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka mereka jawab Allah. Berarti mereka tahu Allah yang menciptakan mereka. Lalu dinap di mana mereka syiriknya? Syiriknya mereka dari sisi ibadah mereka, berdoa meminta istighosa dan sebagainya. Ya bernazar, bersumpah. Dari sisi itu mereka syiriknya. Maka oleh sebab itu kalimat la ilaha illallah artinya bukan tiada pencipta tiada yang berhak disembah atau diibadati kecuali hanya Allah. Kalaulah seandainya kalimat tauhid artinya la rabba illallah, tiada pencipta kecuali Allah, iblis pun tahu kalau Allah itu yang menciptakannya. Iblis kan ngaku Allah yang menciptakan dia. Apa kata iblis? Mana buktinya iblis ngaku Allah itu penciptanya? Iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa Aku yang kau ciptakan, enggak Allah yang cipta dia. Aku ciptakan kau, aku aku ciptakan dari api sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi tauhid itu tidak sebatas mengakui Allah sebagai pencipta. Karena maka Allah sebagai pencipta hampir hampir tidak ada orang yang mengingkarinya. Kecuali orang-orang ateis. Orang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Ya. Baik. Itu sedikit penjelasan di situ. Itu Islam. Jadi Islam maksudnya tauhid itu Oh, kalimat tauhid itu tidak sekedar engkau mengetahui Allah sebagai pencipta, tapi engkau tidak beribadah kecuali nya kepada Allah. Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa engkau harus yakin Muhammad itu utusan Allah dan kalau kamu yakin Muhammad itu utusan Allah, yang harus engkau ikuti dan engkau jalankan dalam ibadahmu, dalam syariatmu, hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada lagi syariat selain syariat Nabi Muhammad akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad saja tidak diterima, bagaimana dengan orang-orang membuat syariat baru dalam agama ini? Ada orang mengamalkan ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih diterima dalam Islam nggak? Enggak diterima. Karena sudah mansuh ajaran agamanya. Gimana kalau ada orang mereka-reka membuat-buat ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agama siapa yang diikutnya? Ajaran siapa yang dia amalkannya? Di mana dia tahu bahwa itu adalah agama? Dari mana dia tahu bahwa dia dapat agama? Oh itu adalah agama? Melakukannya dapat pahala meninggalkannya berdosa, atau disunahkan melakukannya dari mana dia tahu. Memang ada ajaran yang sunnah yang dianjurkan dalam Islam ini, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh sahabat. Jadi maksud beliau di sini apa menelaah tafsir Islam itu adalah engkau pertama mengikhlaskan semua ibadahmu kepada Allah. Jauhi segala hal-hal yang akan merusak keikhlasanmu ibadahmu kepada Allah. Karena kata-kata ikhlas itu dimaksud adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Kemudian diperintahkan bahwa agama yang engkau jalankan dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa istiqomah dengan hal itu? Kalau tauhid tadi jangan dicampuri oleh kesyirikan segala bentuk warna-warninya, kalau mentaati Muhammad Nabi Muhammad SAW, jangan engkau rubah-rubah. Jangan engkau modifikasi, jangan engkau berbuat macam-macam yang tidak pernah diajarkan oleh SAW, tidak perlu kamu ajarkan dan kamu amalkan. Karena pastinya itu bukan agama. Ya, Makanya Imam Malik, Ibnu Anas, Imam dari Hijrah menyebutkan, Man ibtada'a fil Islam bid'atan ya roh sanatan qad za'ama anna Muhammadan khana risalah orang yang membuat sebuah bid'ah dalam agama ini lalu dia lihat itu adalah hasanah baik sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah apa maksud perkataan mengkhianati risalah Seakan-akan dia menuduh ada ajaran agama yang tidak tersampaikan atau tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia perlu menambah menyampaikannya. Maka oleh sebab itu, Allah SWT katakan, "Orang yang membuat ajaran-ajaran yang tidak dia Allah kepada Rasulullah SAW sama dengan orang telah membuat syariat itu sendiri." Maka Allah SWT dalam firman-Nya. am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah am lahum syuraka' apakah mereka punya tanian-tanian ya bagi Allah SWT syara'u lahum minad din yang membuat syaraat bagi mereka yang membuat agama bagi mereka malam ya bila yang tidak pernah mendapat izin dari Allah. Kalau seandainya itu syariat, pasti Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perbuatan itu jalan takwa, pasti Rasulullah Sallam perintahkan kepada umatnya. Kalau itu adalah amal saleh, tidak akan pernah ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallam. Pasti Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallam. Pasti Rasulullah SAW jelaskan kepada umatnya pasti pas sahabat mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis yang akan ulmu min yang diwakilkan Imam Bukhari dan Muslim man ahda tapi amrina hada malai samin kawaradun barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami dalam agama ini maka ditolak Dan lafad yang lain, man amila amalan. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami perintahkan, dan tidak terdapat atasnya perintah kami, bahwa Maka amal itu ditolak. Artinya mardudun. Kemudian, itu adalah itiqadul jazim. Seseorang tidak akan bisa dikatakan muslim, kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Karena dua kalimat syahadat ini halum harus tercermin. Harus ya harus terkandung di dalam setiap ibadah kita. Setiap ibadah kita harus terkandung ini. Pertama apa? Ikhlas, kedua mutabatur rasul. Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan wal mutabaah. Baik, itu adalah yang berkaitan dengan hati keyakinan. Syahadat ini diamalkan dalam bentuk apa ini? Keyakinan diucapkan dengan lisan dan dinyatakan. Dinyatakan. Ya? Tidak cukup diyakini kalau ada orang yakin dalam hatinya tapi tidak ucapkan dengan lisannya, tanpa ada hambatan pada lisannya, dia bukan seorang mukmin. Atau sebaliknya, diucapkan dengan lisan, tapi tidak diyakini hati, dia juga bukan mukmin. Dia adalah munafik. Sampai dia yakini dengan hati, diucapkan dengan lisannya. Baik. Itu berkenaan dengan Talimat, syahadat asyhadu alla ilaha uh, anta alla ilaha wa anna muhammadar rasulullah ini dasar utama untuk seseorang dikatakan seorang muslim kalau dia tidak meyakini ini dia bukan muslim walaupun dalam pengamalan nanti ada kelemahan-kelemahan mungkin ada dia melanggar sunnah. ya Selama hal-hal itu tidak merupakan yang menyebabkannya keluar dari Islam. Yang kedua adalah Islam tafsir Islam telah melaksanakan salat waktu kimas waktu kimas Engkau melaksanakan mendirikan salat. Tentu dipelajari hal-hal yang berkenaan itu. Mulai dari wuduknya, waktunya, rakaatnya, bacaan-bacaannya, rukunnya, syaratnya, seterusnya. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, ya jumhur ulama salaf, kalau ulama salaf, para sahabat, itu berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Tapi jumhur fukoha, nah beda itu, jumhur fukoha, ini maksud adalah pendapat imam yang empat madhab. Imam Ahmad mengkafirkan, tiga imam lain tidak mengkafirkan. Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i memberikan penjelasan. Jika muridu al saif jika dia sudah mau dihukum untuk dipancung di penggal lehernya, tidak mau salat berarti nggak ada iman dalam hatinya. Kalau dia memilih untuk dibunuh daripada untuk salat. Ada lagi pendapat Imam yang lain mengatakan dia ditahan sampai dia mau melaksanakan salat. Nah, salat adalah sebutkan Rasul Amri al islam wa amuduhu as salah kata Rasulullah Pokok urusan ini adalah al Islam. Tiangnya adalah salat. Tapi kalau hadis as salah atau imaduddin itu bukan hadis yang sahih ya. Yang ada lafadznya adalah Rasul Amri al Islam wa amuduhu Salah Orak al jihadu Ya? Baik. Mendirikan salat. Nah, kadang-kadang banyak banyak hal yang berkaitan dengan salat ini nih. Betapa banyak kita tidak tahu perkara-perkara mengenai salat ini. Ya? Mulai dari salat musafir, salat orang yang sakit, Mengkodoh salat, menjamak salat, mengkasar salat, ya banyak sekali perkara-perkara di sini. Yang harus kita pelajari hukum salat berjamaah. Mulai dari uduknya, rukunnya, syaratnya. Nah, harus kita pelajari mendirikan salat. Bahkan, sebenarnya kita katakan tadi, seorang ulama itu mengatakan bahwa para sahabat Nabi tidak melihat ada hal yang kufurnya seseorang meninggalkan amalan kecuali meninggalkan solat. Hadis menyebutkan, Al-ahdu bainana wainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu alladhi perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggal ini dia kafir. Dalam riwayat lain bainar rujuli wal kufri aw syirki tarkus salat. Beda batas seorang seorang itu dari kekufuran atau kesyirikan adalah salat ini masih ada di antara kaum muslimin yang sholatnya apa bolong-bolong bahkan bukan seorang awam kadang-kadang sebagian talabatul ilmi ya juga terdapat yang melalaikan sholat ya melalaikan sholat Ya, ini musibah besar. Padahal dia berada di lembaga yang menyebarkan ilmu. Ya, taib. Kemudian tafsir Islam salat melaksanakan salat. Kalau kita jelaskan ini panjang, ya makanya disebutkan bukan mengerjakan tapi adalah mendirikan. Disebutkan faedahnya para ulama, kenapa disebutkan mendirikan? Beda di antara mendirikan dengan mengerjakan. Para ulama menjelaskan. Mendirikan, nilai-nilai sholat itu teraplikasikan dalam keseharian tiga lakunya. Itu artinya para ulama menyebutkan. Kenapa digunakan iqah, iqah mati sholat. Mendirikan. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna tanha sholat anil wal... Salat itu mempengaruhi perilakunya. Jadi tidak hanya sekedar bentuk melaksanakan rukuk dan sujud saja, tapi salatnya itu ditegakkan dalam arti apa? berpengaruh kepada sikap perilakunya. Maka oleh sebab itu ulama menyebutkan Allah tidak mengatakan ya, waif al melaksanakan atau mengerjakan, tapi mendirikan. Dan juga di antara hikmahnya ketika disikup mendirikan Ya, suatu bangun untuk berdiri itu kan ada haruk rukunnya. Ya, kan berbeda. Subhanallah, memang lafat-lafat syari ini itu menunjukkan hakikat sesuatu sangat jelas. Tidak sekadar mengerjakan. Maka orang yang mendirikan artinya benar-benar dikerjakan lebih baik. Mulai dari wudhunya, mulai dari rukunnya, syaratnya, sunan sunannya, ya betul, -betul ditegakkan itu digunakan kata-kata menegakkan solat, ya karena banyak perangkat perangkatnya, karena banyak perangkat perangkatnya, dan solat itu tidak sekedar apa rutinitas tanpa ada bekasnya dalam kepribadian muslim. Maka tadi ayat menyebutkan Allah firmankan inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Baik. Wa tu'ti az membayarkan zakat. Ini wujud mali. Tadi adalah amal batin syahadat, amal jawari salat, kemudian amal berkaitan dengan harta, zakat. Yang pertama berhubungan dengan dan kedua berhubungan dengan hak Allah. Yang ketiga berkaitan dengan hak hamba Allah. Kalau kita jelaskan Islam itu tidak sekedar mengatur hubungan makhluk dengan khalik. Antara hamba dengan Allah. Tapi Islam juga memiliki kepedulian, kepekaan sosial. Ini kesempurnaan Islam. Jadi kalau kita ambil ini, judul besarnya kitab ini, Beliau sekalian juga menjelaskan bahwa Islam itu bukan berarti hanya perkara di masjid, bukan perkara masalah. Engkau dengan Tuhanmu saja tidak, kamu harus Islam itu juga mengaturmu bagaimana engkau berinteraksi dengan orang lain, bagaimana memiliki kepedulian kepada orang lain. Ya, Islam sangat peduli dengan sosial masyarakat. Tidak hanya berpikir dirinya sendiri. Makan, minum, yang penting orang lain gak jelas. Urusan masing-masing. Itu bukan Islam. Tapi Islam juga apa? Mengatur hubungan sosial. Peduli dengan sesama. Itulah indahnya Islam. Sehingga diatur. Tapi Islam bukan pula bermazhab sosialis. Ah, beda pula. Kalau sosialis, semua harta benda itu milik bersama semua. Ini yang capek-capek kerja, makan haknya sama. Tidak begitu. Kalau sosialis itu begitu. Ya, sosialis itu adalah yang berlaku di Rusia ma mazhabnya uh, apa itu komunis bekerja semua semua milik negara semua nanti negara bagi sama enggak ada hak pribadi dalam Islam diakui. Ya kan? Nah, suman sudah ada batas sampai nisab, kamu nggak boleh berlebihan. Maka Allah jebutkan juga dalam firman sifat amal Allah itu waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bainadzalika qawama. Orang apabila berinfak, dia tidak berlebih-lebihan juga. Sampai dia juga tidak punya apa-apa. Tidak. Waladzina idha ampaku, lam Walam yakturu, juga tidak kikir. Wa kana baidina darika kawama. Maksudnya apa? Islam itu adalah agama yang apa istilahnya profesional. Ya, adil. Memberikan hak-hak pribadi juga memberikan hak-hak sosial. Beda dengan ajaran-ajaran lain yang ada bacaan filsafat-filsafat lain. Ada yang masalah masalah sosial apa kemanya individualisme yang hanya berbicara masalah kepentingan pribadi. nggak mau jelas itu urusan urusan pribadi masing-masing. Nah. Atau Rasmalia kalau bahasa Indonesia apa Rasmalia itu? Uh, ya ini banyak ada sistem politiknya ada sistem ekonominya. Kalau sistem politiknya uh, sosialis itu adalah komunis. Kalau sistem sosial apa namanya ekonominya adalah sosial, sosialis. Ada kalau sistem kapitalis. Ah, kalau kapitalis itu sistem ekonomi yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Gak mikirkannya yang penting dia kaya terus kaya terus kaya terus. Islam tidak, ya. Jadi, sisinya Islam sempurna. Sini di situ, seimbang, ya. Adil bukan berarti sama rata, beda. Antara sama rata dengan adil itu beda. <tuh> Itulah, jangan pula sama, sama rata dengan adil itu beda. Adil itu adalah menempatkan sesuai, sesuai dengan haknya, tempatnya. Contoh umpamanya. <tuh>. Adil itu dia punya anak ada di SMA, ada di SMP, ada di SD, ada di TK. Kalau sama rata, setiap pagi anak dikasih uang sama banyak. 50 ribu, 50 ribu. Itu namanya apa? Sama rata. Tidak begitu adil. Ya, Yang adil adalah apa? Memberikan sesuai kebutuhan masing-masing. Bila anak SMA dikasih 50000 ribu, anak SMP 30.000 ribu, SD 20 ribu, TK cukup. Begitu. Itu adil. Jadi dalam Islam tuh yang ada adalah adil. Maka Allah kata, Hul hal yastawil ladina ya'lamun wa ladina ya'lamun. Tidak sama. Apa na'aja muslimin muslimina kal mujrimin? Tidak mungkin. Tidak sama. Kata Allah, apakah sama orang berilmu orang tidak berilmu? Apakah akan kami jadikan? Apa najal muslimin akal mujrimin? Kami samakan orang yang muslim dengan orang yang berbuat dosa? Enggak. Nah, itu beda. Di sinilah juga koreksi bagi demokrasi. Demokrasi itu apa? Ah, kesamarataan. Bukan keadilan. Nah, kalau kita bicara demokrasi itu sudah bertentangan dengan sila kelima itu. Dan juga sila keempat, karena kalau demokrasi dia apa menyamarah, katakan, sama, makanya sama dalam hak memilih pun sama, dipilih pun sama, sama orang berilmu dan orang tidak berilmu sama aja, bukan sama itu diantara koreksi. Karena bedanya antara Islam dengan nemok. Kalau Islam adil. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi Islam itu yang ingin beliau bahas di sini ya, bukan masalah dari sisi memiliki uh, ada rukun-rukun saja, tapi Islam itu peduli dalam segala sisi lini kehidupan manusia. Hubungannya dengan Allah, hubungan diri sendiri, hubungan dengan orang lain. Wata Ramadan dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Ini Islam yang ke dan puasa ini sebenarnya kita tahu bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, tapi semua syariat semua Nabi. Ini dia antara syariat-syariat hampir usul Islam itu sama itu satu itu. Nabi-nabi udah dulu juga berpuasa, zakat, sholat, haji, ya. Nah, sebenarnya Allah tegaskan kutiba alaikumusiam kama kutiba ala kama kutiba alaikumusiam sudah syariat puasa ini sudah sejak berlaku sejak Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad s.a.w. Apa faedah dari sini? Tarbiatur ruh. Puasa itu tarbiatur ruh. Ya. Memperbaiki sifat manusia melalui Ibadah puasa ini luar biasa, ya. Luar biasa sebenarnya kalau orang melihat bagaimana itu Siam bagi akhlak seorang Muslim, ya, mengendalikan diri dari tamak kepada dunia, mengendalikan diri daripada syahwat, ya, dari yang halal saja dia kendalikan dirinya, apalagi dari yang haram begitu. Menyebabkan apa? Dia berakhlak mulia. Kenapa? Karena merasakan sekelintir penelitian penderitaan orang-orang yang selama ini tidak makan, terlambat makan. Betapa dia merasakan hal itu. Ya kan? Maka antum merasakan itu. Maka memberikan sebuah apa namanya itu rasa sebagian penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin di Allah Subhanahu wa taala uji dari sisi kekurangan materi. Melatih apa? Sabar. Seorang muslim tidak cepat kalut ketika kurang makan makan banyak sekali. Kalau kita bahas ya tarbiyatus siam ini luar biasa. Maka oleh sebab itu di hikmahnya agungnya syariat puasa ini sehingga Allah syariatkan kepada semua umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahujul baita in Melaksanakan haji ke kalau kita lihat, apa sebenarnya hikmah paling besar dari haji ini? Adalah komprehensif umat Islam sedunia, mempertemukan Muslim di Afrika dengan Muslim di Eropa, dengan Muslim di Amerika, dengan Muslim di Asia, mensyiarkan bagaimana kondisi Muslim di dunia. ya. Adakah pertemuan sedunia umat Islam dan belum ada suatu madhab, suatu aliran mampu mempersatukan orang seperti Islam? Ya, di sini hidupnya ukhuwah Islamia, tempat mereka mengenal saudara-saudaranya yang ada di belahan dunia lain di samping ya hikmah haji ibadah pahalanya besar jelas tapi Islam adalah bagaimana memiliki syariat ya ajaran yang membuat umatnya untuk selalu saling ber bertemu ya bersatu nah ini keistimewaan kesimpulan dari agama Islam. Ya, haji juga termasuk dalam banyak sekali pelajaran-pelajaran sebenarnya. Salah satu pelajaran terpenting dari haji ini adalah tazkir yaum al -qiyamah. Momen sebagaimana apa istilahnya napak tilas mini gambaran sekilas perjalanan manusia di akhirat. Mulai dari antum membuka semua pakaian atribut dunia antum, kemuliaan apa yang antum miliki di dunia antum tanggalkan terus antum pakaian iram. Apa yang seakan-akan antum kodima ini mau masuk kubur. Menggambarkan perjalanan antum setelah antum meninggal dunia. Antum pakai pakaian putih begitu. Saat itu sebetulnya sebagai seorang muslim yang men apa namanya? mentadaburi menghayati sebuah ibadah, dia berpikir nih subhanallah. Ya yang saya dihormati dengan pangkat bintang 4, bintang 3, hari ini, ah, nggak ada nilai kalau Allah sudah berhadapan dengan Allah, dah itu yang saya bawa. Ah, rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, tanah hektaran ratusan hektar di bawah haji. Seakan kita tanggalkan semua atribut dunia kita, karena memang Allah Subhanahu Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna Allah la ila ah ila warikum ah wala ila amwalikum wala ila wa amalikum Allah tidak lihat tampang kalian yang gagah punya pangkat berkedudukan tinggi presiden sekalipun siapapun dia saat berihram kalau antum salat di Bir Ali itu ndak tahu antum mana yang presiden enggak presidennya itu enggak peduli orang ya kalau dulu saat lempar jumroh itu pun ramai-ramai juga itu, padat-padat dia. Ya, kecuali kalau dia digawal. Tapi dalam praktek pelaksanaan ibadah sama nggak ada. Oh presiden kalau iram nggak pakai baju putih dia harus pakai ini dia harus pakai nggak ada nggak ada kespesialan. Begitulah kita saat menghadap Allah. Allah tidak melihat tampang dan harta kita. Allah melihat hati dan amalan kita. Itu luar biasa itu. Ya, memupuk bagaimana, menyadarkan bagaimana agar kita ini yakin dengan kehidupan akhirat. Terus berjalan dan berjalan. Tawaf di Mekah, Sa'i, terus apalagi di di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu, kalau orang mencoba menghayati dia wukuf di Arafah, itu menggambarkan sekilas kepada dia suasana manusia di Padang Mahsyar antum melihat manusia putih semua. Di bawah air terbuka. Ya, matahari kalau haji musim panas lagi. Itu sangat terasa. Dan setelah saat berhukum, manusia hanya peduli diri, menangkat tangan kepada Allah, mohon ampun dan sebagainya. Terbayang oleh kita, bagaimana manusia kelak di padang masyarakat, di mana manusia memohon, meminta kepada Allah ketika mereka dalam kondisi yang sangat galau dan Begitu dahsyatnya azab di saat itu ya, penderitaan manusia, keringat yang ada yang sampai ke telinga mereka, ditegelamkan, bermacam-macam kondisi dan cobaan. Azab manusia hari itu. Manusia hanya peduli dengan dirinya. Luar biasa itu. Kalau ibadah di dan ilmu dan dihayati, itu luar biasa. Selesai ibadah, terasa lezat yang luar biasa dari ibadah itu. Makanya itu pentingnya menuntut ilmu itu. Jadi ibadah itu tidak sekedar ibadah saja. Tapi dia besul-besul memberikan sebuah ketenangan jiwa, kepuasan jiwa yang tidak bisa digambarkan sebenarnya. Kemudian ya ketika manusia memohon kepada Allah, semua orang saat itu peduli dengan dirinya. Meminta ampun dengan dosa-dosanya. Ya, terus, terus berjalan ke Mina, ke Musdalipah. Bermalam di Musdalipah, di situ tidak ada hotel. Hanya dengan secari lalu dulu kita kan istilahnya tikar plastik gitu, ya nanti bantalnya dihembus itu dihembus tuh angin gitu. Apalagi kalau musim dingin angin kencang debunya woi dingin luar biasa itu terasa sekali. Orang-orang yang kaya pikirlah mana rumah saya yang mewah, mana mobil saya yang mewah kebanggaan harta di dunia tidak dibawa malam itu. Menggambarkan benar-benar kita sendiri dan itulah kondisi kita di akhir kelak. Subhanallah. Itu benar-benar kalau dihayati perjalanan ibadah haji itu menggigil. Merinding. Luar biasa itu. Ya. Dulu kalau musim dulu kan kita nampak tilas. Tidak naik kendaraan kita. Jadi dari Mina jalan ke Arafah, nanti setelah wukuf di Arafah itu jalan ke Musdalifah. Kalau dulu enggak, seperti sebesar sekarang jalan sudah bagus. Okay. Dulu kita lewat kerikil-kerikil lembah-lembah di bawah pohon-pohon apa itu. Dan manusia bertalbiah. Subhanallah. Seakan-akan itu adalah perjalanan menghadapan berhisap kepada Allah. Manusia hanya tidak bisa kalau bawa makanan, banyak makan dikasih. Tapi kita kan sudah letih hanya bisa membuat dua dua agak, dua botol air akuat air apa namanya air mineral gitu itu, itu sudah mewah sekali di bawah itu ha? dua buah roti gitu nanti di musdalifah minum kecapean terus makan sedikit ya cari tempat duduk sholat tidur gitu. luar biasa maka Islam subhanallah juga Memperhatikan zahirnya manusia, kebutuhan zahirnya ya juga masalah kebutuhan batinnya. Jadi, itulah Islam, tidak hanya materi saja, tapi juga ada rohaninya. Islam tidak hanya kebutuhan pribadi, tapi juga ada sosialnya. Nah, ini gambaran Islam ya. Beliau tafsir Islam yang beliau jelaskan. Baik, kemudian beliau menyebutkan hadis. Wafihi an anda hadis, bahkan muslim juga. Al muslimu mansalin muslim milisani wa yadi. Kenapa hadis ini boleh sebutkan? Orang muslim itu adalah ya yang selamat orang muslim lainnya dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Apa kaitnya ini tafsir Islam di sini? Kan sebelum al-Islamu wal muslim. Nah, kan ini tafsir is Islam. Orang muslim itu adalah jadi orang yang sudah beris Islam ya adalah orang yang selamat orang muslim lain dari gangguan lisan dan apa? tangannya. kalau kita ambil faedahnya, dari mana keagungan Islam di sini, Ustaz? Islam itu ya, tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, tidak hanya syariat begitu, tapi ada pendidikan akhlak. Ini harus berkaitan apa? Kalau tadi kan rukun Islam itu berkaitan dengan apa? akidah dan ibadah. Ibadah. Sekarang hadis ini berkenaan dengan apa? Dengan ah, akhlak. Di samping juga berkenaan dengan apa? Peduli dengan lingkungan. Tidak semena-mena kepada orang lain. Kamu muslim, lanakan salat, zakat, haji inilah orang yang muslim. Ya. Kemudian apa? orang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu orang lain. Yang punya akhlak. Ada orang yang akhlak ibadahnya luar biasa. Tapi akhlaknya, akidahnya Masya Allah. Tapi akhlaknya, mulutnya, lakunya, perangainya, sikapnya. Tidak muslim jadinya. Islam tidak dibedakan. Harus diamalkan. Kenapa yang dikatakan lisan dan tangan? Bukankah ada gangguan lain? Karena rata-rata kebanyakan berbuat kerusakan kepada orang lain itu apa? Lisan dan tangan. Bukannya anggota badan lain tidak masuk dalam hal ini? Ya, bukan berarti tidak menjaga telinga, tetapi yang terbanyak melakukan kejahatan dari seseorang kepada orang lain itu apa? Lisan dan makan Maka orang muslim itu tidak hanya akidahnya saja, tidak hanya ibadah, tapi seorang muslim itu adalah juga memiliki akhlak terhadap orang lain. Memang kita katakan ada orang yang ibadahnya Masya Allah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW, seorang wanita, ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, seorang wanita, Kia mulai puasa Senin Kamis taat salih sekali tapi selalu menyakiti tetangganya dengan li, lisannya. Apa kata Rasulullah? Ya benar. Dia masuk nerah? Jangan hanya kita lihat. Oh ibadah saya Masya Allah. Ya, saya akidahnya Masya Allah. Tidak ada berjauh buat syirik, kurafat, kayul. Tidak ada. Rajin kiamul lail. Puasa kanan kamis. Tapi Masya Allah. Lisannya. Apa? Nah, menyakiti. Ima namima, ima gunjing, adu domba, mengupat, mencaci maki, menghina, merendahkan orang lain. Tangan apa bentuknya? Yang memukul, yang mencuri, yang macam-macam. Segala bentuk kejahatan. Ini tafsir Islam. Maksud belo di sini apa? Islam itu jangan ditafsirkan dengan sebagian-sebagian. Ikuti firman Allah sementara. Ya'ulaydina amanud khulu fislimi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Jangan kamu pilih-pilih ajaran Islam itu. Yang sesuai dengan hawa nafsunya diamalkan. Tidak begitu. Ya, Bahkan ibadah dan akidah itu lebih baik berkaitan dengan hamba dengan robnya. Tapi yang berkaitan dengan manusia adalah akh, Jangankan akhlak kepada sama manusia, kepada binatang diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam sehingga ada dilarangan untuk buang air kecil di lubang semut. Ya kan? Ketika menyembelih harus ditajamkan visaunya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah hadisnya seorang wanita masuk neraka gara-gara mengurung kucing yang tidak diberi makan. Semaimana itu, binatang saja. Bahkan Rasul juga melarang jangan jadikan burung itu untuk latihan nembak latihan mana nggak boleh semua apa itu jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu adalah apa namanya jahat kejam tidak peduli nah, itu sangat tidak memahami Islam itu seorang Muslim tidak mengamalkan ya tidak memperbaiki akhlaknya tidak amalkan dalam akhlaknya ya itu tidak mengamalkan Islam secara utuh dia makanya Allah semua katakan ya yuladina amun Ini kafa masuk ke dalam itu secara utuh Siklus keseluruhan Yang dibagi-bagi Islam itu ya taib jadi orang Muslim itu dah yang orang Muslim lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya taib berikutnya saya bab ini hadis berikutnya saya sebutkan hadis berikutnya adalah yaitu ketika dari Bahas bin Hukim an Abi an Jadi an Usalar Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, tentang Islam. Kenapa berbeda-beda ini tafsiran Islam itu? Ya. Begitu penjelas Islam dari rukunnya, dari akhlaknya, ya kan tadi antuslima lima kalba kalillah, Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Itu semakna dengan yang awal tadi ya. Semakna juga dengan ayat. Ya, Wa in hajuka pakul aslam tu wajhi wajhi alillah. Tundukkan hatimu kepada Allah. Apa cara tundukkan hati kepada Allah tuh Ustaz? Raja al khawf wal ma'habba, wa ragbah wa As-sabar. Tundukkan hatimu kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Dengan banyak berzikir kepada Allah SWT. Jangan hisi hatimu dengan hal-hal yang membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik secara pemikiran, hati kan juga berpikir nih. Ya, kadang-kadang hati kita ini lebih banyak isinya itu adalah melihat dunia daripada mengingat Allah. Ya baju, ya mobil, ya rumah, ya pangkat, ya kedudukan, hati kita ini wow, gerjolak terus tuh. Hah? itu aja isinya kan tuh. Apalagi musim-musim kampanye ada begini. Wah, subhanallah. Tidak diisi dengan bagaimana saya agar lebih meningkatkan cinta saya kepada Allah. Tawakal saya kepada Allah. Rajak saya kepada Allah. Khawb dengan Allah. Mahabbatullah dan seterusnya. Bagaimana saya ingin berjumpa Allah. Ingin melihat Allah. Berzikir, berdoa kepada Allah antuslima qalba kalillah wa antuwali waj wa antuwali wajhaka ilallah engkau arahkan wajahmu kepada Allah ya maksud apa beda dengan hati dengan wajah ustaz artinya lahir batinmu harus apa menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan ayat yang lain qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin katakanlah salatku ibadahku hidupku dan matiku bagi Allah semata. Aktivitas-aktivitas kita hendaknya menuju jalan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa antusolia al maktubah. Lalu disebutkan engkau salat, salat, salat sal 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 laksanakan salat yang wajib. Ya, wa adi zakat al mafrudah. Engkau bayarkan zakat yang wajib. Ini digabung antara amal yang zahir dan amal batin. Kemudian dari Abi Kilabah, dari Rajulin, ini masih terdapat dalam ayat ini apa? Eh dalam hadis apa? Nah hadis ini apa? Menggabung antara ya pembenahan batin, iman kalbiah. amal kulub dengan amal jawah. Jadi Islam itu tidak hanya perkara masalah hati saja. Nah, karena ada juga orang berdakwah ya, hati saja yang dibahas terus ya di mana-mana, hati terus, nah hati terus. Tapi tidak a bermas, berbahas membahas masalah apa amal Jawa? tidak juga begitu ada juga yang fokus ke amal jawari saja ibadah sholat puasa sedekah haji semacamnya tapi lupa merawat hati memenai ha itu Islam jadi belum membahas ini ya ikhwah, sisi sisi kesempurnaan Islam kan judulnya kitabnya apa Fadul is Islam itu jangan engkau ambil yang lahir saja. Islam juga peduli dengan yang hal-hal yang amal kulub. Perkara-perkara batin. Islam tidak hanya peduli dengan perkara batin, tapi juga peduli dengan amal-amal Jawa. Jawa. Toib Dari Abi Kilaba, Ar-Rajulin min ahli syam, Abi anna usala Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah Mal Islam, apa Islam ya Rasulullah? Kala antuslima kalba kalillah, wa yaslim muslimuna milisani wa edik. Nah, ini seakan-akan digabung hadis yang sebelum ke hadis yang berikutnya ya. Yang pertama kata, kata Rasulullah SAW, engkau serahkan hatimu kepada Allah. Dan orang muslim selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Ya, ini kalau kita bahas masalah akhlak luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, Mandobina lay, eh, mandobina ma baina wa faqizahi domintulahul jannah. Orang bisa menjamin bagiku di antara dua ini bibirnya ini, lisannya ini dua. Kemudian antara dua pahanya, kata Rasulullah, aku jamin buatnya surga. Ini masalah menjaga akhlak. Sekarang apalagi ya, yang banyak terjadi persoalan itu mulai dari lisan. Apapun kekacauan di dunia, di awal dari lisan. Terjadi perang antar negara itu awalnya daripada dari lisan semua itu. Maka lisan ini bukan ya bentuknya yang saja yang sederhana tapi bahayanya luar biasa itu. Sebaliknya juga, lisan ini juga luar biasa untuk kebaikan. Ya, luar biasa untuk kebaikan. Semakin juga berefek buruk kalau dia berbuat sebuah keburukan. Taib. Qala ayyul Islam Abdul, apa Islam yang paling utama ya Rasulullah? Qala al imanu, yaitu iman. Nah, ini kan dalam Islam itu ada maratib ada dalam agama, Udin Islam, iman dan ih. Tapi apa perbedaan antara Islam dan iman? Bukan berarti Islam tanpa iman, bukan iman tanpa Islam. Ya, maka ulama menyebutkan talazum bainahuma. Hubungannya talazum, bukan taraduf. Apa bedanya talazum dan taraduf, Ustaz? Kalau taraduf itu sinonim. Itu pikir, itu adalah pandangan orang khawarij. Orang khawarij kalau dia mengatakan muradif atau sinonim keluar dari Islam, keluar dari iman. Nah, kalau al-sunnah tak talazum hubungannya. Bila disimpulkan Islam, itu mencakup mana iman. Bila disimpulkan iman, juga mengandung mana Islam. Tapi bila iman dan Islam digabung dalam sebuah konteks, maka Islam adalah amal jawarih, sedangkan iman adalah amal kulub. Islam ada amal yang zahir, sedangkan iman adalah amal yang bah, amalan hati. Ini amalan batin ini maksudnya bukan amalan sufi ya, jangan salah paham itu. Amal kulub. Karena dia juga orang menyebut amal amal batil amal batin yang tiga. Pahamnya ada mazhab batinia lagi kan? Bukan. Taib. Wa amal iman. Apakah itu iman? Maka ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Cuma dalam tafsir uh, jawab Rasulullah SAW ketika Jibril bertanya kepada lu Antuk minabillahi wa malaikatai wa kutubi wa rusuli wa ba'ati ba'dal maut. Engkau beriman dengan Allah dan malaikat, para malaikatnya, kita kitab sucinya dan para rasulnya dan beriman dengan hari berbangkit setelah kematian ya ini bicara masalah keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim dan mukmin ya tidak ada orang muslim yang tidak mukmin karena harus dia punya iman ya tapi tingkatan agama itu muslim dia punya usul iman mukmin adalah orang-orang yang lebih tinggi derajat keimanan dari muslim muhsin lebih tinggi derajat keimanan daripada apa Uh, mukmin, maka ulama menggambarkan muhsin maknanya lebih luas orangnya lebih khusus lebih sedikit, ya iman maknanya lebih umum daripada Islam karena setiap mukmin pasti Muslim tapi orangnya lebih khusus tingkat kemuliaannya sedangkan Islam ya tidak setiap Muslim mukmin tidak setiap mukmin juga mu muhsin pengertian lebih sempit daripada iman tetapi orangnya lebih banyak. Baik, itu berapa hal yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini? Ya, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bisawab. ada waktu sekitar 6 menit, dipersilakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Waalaikumsalam. Terkait perkara iman, uh, Di zaman sekarang, terutama di masa pendidikan, ya terutama di level anak-anak, kita dituntut untuk uh, menanamkan terkait keimanan. Uh, terutama di level sekolah uh, setingkat dengan TK atau sampai mereka nanti menduduki sekolah dasar setingkat kelas 3 SD itu sangat ditekankan uh, dari sisi keilmuan sebenarnya ah. pada dasar atau pada level uh, atau sampai di mana Ustaz, penerapan iman itu pada uh, level anak-anak ini, Ustaz. kemudian penjelasan-penjelasan seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak uh, terkait keimanan ini ya agar mereka bisa paham, Ustaz, agar mereka bisa paham uh, seperti apa iman itu gitu Ustaz. kan. sedangkan mereka kan sudah memang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian memang ditekankan kalau yang kita dengar dari keilmuan-keilmuan uh, yang ada sekarang itu uh, itu memang dituntut uh, meyakinkan mereka dari sisi keimanan-keimanan itu. Barakallahu Baik, uh, tentu mengajari hal-hal yang berkaitan keimanan itu sesuai dengan tingkat uh, umur para peserta didik. Pemanya dimulai dari hal-hal yang sederhana. Uh, kalau teka tk bisa kitanya kita siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, apa Kitab SuciMu, ya kan? Itu pengenalan awal, pengenalan-pengenalan awal. Di mana lahirnya Nabi kita Muhammad Sallam, siapa nama orang tua Nabi kita Muhammad Sallam? ya umur berapa Nabi Muhammad SAW memiliki menerima wahyu ya kemana Nabi kita berhijrah, siapa nama istri dari para rasul eh, istri para istri Rasul SAW kemudian anak-anak itu pengenalan awal ya kemudian mulai disebutkan kisah-kisah kejujuran Rasulullah SAW kisah-kisah kesabaran Rasulullah SAW itu pada nama iman supaya mereka mengkutuar juga mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ya mengenalkan Allah ya siapa yang menciptakan alam ini Allah Subhanahu taala bolehkah kita beribadah kepada Allah tidak kenapa hanya Allah yang menciptakan kita hal-halnya mendasar seperti itu kalau untuk anak SD mulai disebutkan pemenya diajarkan rukun Islam itu ada lima, rukun iman itu ada enam. ya harus beriman kepada Allah apa maksud beriman kepada Allah apa maksud beriman kepada malaikat apa maksud kepada iman kepada kita kita suci kepada SMA lebih dalam lagi apa saya bagian-bagian yang harus diimani Ya masuk kepada pembahasan pembahasan yang lebih detail lagi, yang lebih dalam lagi, begitu. Ya itu bisa diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wab, banyak sekali kitab-kitab yang Sul selasa kaudil Arban itu mendasar-mendasar sekali. Uh, ataupun kitab Syekh uh, Sa'imin untuk tingkat SD, uh, tingkat SD atau SMP, nubza aqidah Islamiyah itu sangat sederhana, tapi luar biasa uh, apa nama kandungan ilmunya yang beliau tulis. Banyak kitab-kitab muhtasor dari akidah yang ditulis oleh para ulama. Kemudian dikenalkan kepada mereka para sahabat Nabi SAW ya untuk mengantar paham-paham orang Syiah itu, jelaskan kemuliaan Abu Bakar Siddiq ya ke, ke pengorbanan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya Khulafa Rasyidin, mengenalkan sahabat-sahabat Nabi, kehormatan mereka, kemuliaan mereka, pujian Allah kepada mereka. Nah, ini untuk menjaga keimanan mereka. Ya, itu ya sesuai dengan tingkat apa namanya? Uh, umur peserta tadi itu sendiri. Dan itu juga pengamanan ilmunya juga berbeda-beda setiap tingkat tadi. Ya, kalau di beriman pada hari akhirat mungkin disebutkan saja untuk awal-awal ya uh, apa dimaksud hari akhirat ya apa saja kejadian mereka ada surga dan neraka ada hari berisap, ada timbang amal soleh uh, ada mahsyar sebutkan sekilas-sekilas tentang pembahasan-pembahasan itu tanpa merinci lebih luas kalau nanti lebih sudah tinggi lagi ya syafaat apa aja bentuk-bentuk syafaat apa syafaat yang dinafikan apa syafaat yang ditetapkan apa bentuk-bentuk penyimpang Allah dan maha penyimpangan penyimpang dan syafaat. Nah, itu baru dibahas lebih tinggi lagi. Ya, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan tingkat umum peserta didik dan juga materinya tentu agak lebih apa namanya mendasar sesuai juga dengan tingkat tekan ilmu yang dipaparkan oleh para ulama dan menyampaikan perbahasan-perbahasan tersebut. Wallahu alam bisawabah. Jika sudah tidak ada kita tutup dengan kepertama majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh